CCTV merekam aksi seorang emak-emak yang melakukan pencurian di dalam sebuah minimarket di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Berlaku layaknya pembeli, wanita ini berjalan santai menyusuri lorong rak minimarket, lalu mengambil satu susu kemasan yang berada di atas rak. Ia kemudian berpindah tempat lalu memasukkan susu curiannya ke dalam tas. Menurut keterangan karyawan minimarket pada Rabu sore, setelah mencuri, pelaku keluar dari minimarket tanpa membeli apapun. Aksi pencurian susu kemasan seharga ratusan ribu rupiah ini baru diketahui karyawan minimarket saat melakukan pemeriksaan penjualan dan stok barang yang ada di dalam rak minimarket.